Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Tini aja mau berbagi bikin telur crispy ya guys ya. Telur crispy. Bahan-bahannya sudah aku siapin semua. Dan telurnya juga sudah aku siapin. Bumbunya juga simpel ya guys ya. Nah ini guys, ini yang buat nanti apa sambelnya ya, sambel mentah, pakai sambel mentah, nanti disiram pakai air panas bisa, kalau enggak pakai air panas ya pakai mentah juga bisa ya, terserah sesuka sesuai selera Anda. Nah ini pakai tepung terigu yang kering ya, yang kering. Ditambah lagi pakai tepung terigu yang udah dikasih air, nanti dibuat crispy-nya biar tambah kriuk-kriuk ya guys ya. Nah ini pakai 3 biji telur ya guys. Berapa orang, kalau kurang banyak ya ditambah lagi. Aku pakai 3 biji, nanti di apa ya, diaduk-aduk atau dikocok ya, dikasih garam sedikit sama masako sedikit. Nah ini guys, telur crispy. Nah ditunggu selanjutnya ya. Sekarang mau ngocok telurnya sama dadar telurnya dulu ya guys ya. Nah ini langkah selanjutnya, mau menggoreng telur dulu. Let's go. Langkah selanjutnya, panasin teflon, kasih minyak secukupnya ya, jangan terlalu banyak karena menggoreng telur. Dan telurnya dikocok dulu. Telurnya dikasih masako sedikit sama garam sedikit ya, garam yang lembut. Nah sambelnya aku haluskan dulu, mumpung ada minyak ya, ada minyaknya nanti buat ngecos ya, ada minyak panas, jadi ngulek sambelnya dulu. Kasih sedikit minyak. Minyaknya udah panas guys ya. Terus lanjutkan goreng telurnya, goreng telur. Thank you.
langsung dibalik ya guys, dibalik. Nah, ini pakai 3 biji telur udah banyak ini. Dipotong, dipotong pedang. Ya udah, bisa ditiriskan guys. Kecilkan api, tiriskan dulu telurnya. Lalu ditambah minyaknya yang banyak buat goreng. Pakai minyak banyak ya. Minyak ya, tuh panas banget guys. Mateng guys ya, telurnya udah mateng. Lalu nanti mau digoreng ditaruh di sini dulu ya. Nah, yang ada airnya, terus lanjutnya dikasih tepung terigu yang kering. Tanganku udah bersih ya guys ya. Taruh satu persatu. Panas. Tambah lagi. Sambil menunggu minyak panas ya. Sambil menunggu minyak panas. Oke, minyak sudah mau panas, sekarang let's go mau menggoreng. Ditunggu sampai minyak panas banget ya guys. Kalau udah panas, dituangkan telurnya tadi. Ini udah panas ya, tuangkan telurnya. Pakai api sedang ya. Lanjut, lanjut prosesnya. Thank you.
balik ya guys. Kalau udah menguning, ditiriskan. Balik dulu. Sudah agak menguning, siap ditiriskan ya guys ya. Masih ada, lanjutkan. Kurang ada. Takutnya nanti gosong. Lanjutkan tuangkan. Dibalik biar sama ya, matangnya biar sama. Sudah siap ya guys ya, sudah menguning, bisa ditiriskan. Matikan apinya. Ini udah siap guys ya, telur crispy, yummy yummy, sudah siap dihidangkan. Wow, lain kali bisa dicoba ya guys ya,
bumbunya, bahan-bahannya juga irit, tidak ruwet ya. Enggak ruwet, simpel aja. Tapi hasilnya wow. Nikmat. Bisa dibikin ide jualan, guys. Ini cuman telur tiga, udah banyak ya. Mantep, guys. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis, jangan di skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.